Oke, kita lagi di perkebunan Tampusu. Kenapa Tampusu? Karena sana namanya Gunung Tampusu tapi terhalang oleh awan. Gitu. Ini Tampusu ini di Minahasa dan yang kelihatan sana itu di bawah adalah Danau Tondano. Danau Tondano di sana banyak wisata tempat pemandian air panas. Di sana juga ada wisata di Tanah Wangko. Lalu di bagian sana ada kampus PDN dan di sini adalah camp keluarga. Kita setiap minggu keluarga berkumpul di sini masak-masak untuk menjalin silaturahmi. Ini perkebunan kita, perkebunan jagung, cabe, wortel. Dan ini keluarga yang lagi kumpul-kumpul masak-masak. Oh. Seret. Ada tuh naik lu di atas, eh? Ada pemara naik di atas. Nyala ada. Ini namanya nasi bulu, nasi jaha. Kalau Minahasa bilang nasi jaha. Tapi bahasa Indonesia nasi bulu. Nasi yang dimasukkan dalam bulu yang dipakai bumbu. Putar sebelah. Ah, mantap itu. Setahu tuh. Putar terus. Putar langsung. Terus. Masuk. Foto akan lihat di ujung. Foto dulu. Oh, kesian. Foto akan lihat di ujung. Adik. Nah, begitu Jo. Berong naik di atas bau abu. Lagi masak. Bagian dapur ini bagian bersih-bersih ikan, ada kolam. Wah, kabur. Duh, susah le, pak mandi le 2-3 hari satu kali langsung ke suarang, mandi terus. Nggak usah apa-apa lagi, kita apa ya? Iya, ndak usah sebentar guys, sudah. Iya, kabur. Kalau pakai arang mau pulang kata laeng. Oke, video sampai di sini dulu. Yang akan diupload di YouTube Marcel Refli Warbung untuk dikenang di hari-hari berikutnya.
sebelumnya lihat dulu pemandangan dari sini. Ya.